Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang agensi kawalan sempadan Malaysia 2017. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan untuk menambahkan lagi keberkesanan pengawalan keselamatan di sempadan kalau di kawasan saya terutama dengan sempadan negara Thai. Jadi kita mengharapkan semoga semua kawasan sempadan kita terkawal dan tidak terus-menerus berlaku masalah penyeludupan, masalah pencerobohan dan sebagaimana yang boleh mengancam keselamatan rakyat negara kita. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin penjelasan apakah kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti sehingga kerajaan mewujudkan agensi kawalan sempadan yang sebelum ini kita sudah ada unit pencegah penyeludupan yang telah sekian lama beroperasi dan apakah kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti dan sehingga kini berapakah kekuatan anggota kita di bawah XM ini dan sejauh mana penglibatan golongan pasukan-pasukan termasuk yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi iaitu yang melibatkan PDRM, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam, Agensi Jadah Kebangsaan, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara termasuk juga dengan Rela dan sebagainya. Jadi kita ingin tahu banyak kekuatan tenaga yang terlibat di seluruh negara. Saya ingin penjelasan juga ialah berkaitan dengan kebajikan terutama kepada pegawai-pegawai agensi. Sebab kita tahu dalam berdepan dengan isu penyeludupan ini bukan satu isu mudah kita berdepan dengan golongan-golongan yang yang memang mahir dari sudut macam mana untuk memastikan barang-barang yang meleleh ke sudut tidak dapat dihidu ataupun dikesan oleh pihak penguatkuasa. Jadi sudah tentulah aktiviti ini menjadi satu aktiviti yang cukup mencabar dan boleh ada yang boleh membawa kepada ancaman nyawa kepada kaki tangan yang terlibat. Jadi sejauh mana kebajikan ataupun anggota penguatkuasa yang terlibat ini diberi perhatian untuk memastikan mereka mendapat perlindungan dan kebajikan mereka terbela. Saya merujuk kes yang berlaku pada tahun 2016, pada 8 Oktober 2016 di mana seorang pegawai kastam kanan di Rantau Panjang yang bernama Allahyarhamah Puan Anisah Ali yang memang di antara salah seorang pegawai wanita kastam yang sangat cekal di Rantau Panjang yang banyak memberi kejutan ataupun yang menggerunkan penyeludup-penyeludup dan kita tahu kes ini berlaku dan sampai hari ini masih lagi tidak diselesaikan di mahkamah dan saya dapat makluman daripada keluarga terdekat beliau, keluarga sehingga anak beliau masih lagi dalam keadaan trauma tidak dapat meneruskan pembelajaran kerana rasa tak puas hati sebab suspek yang sudah yang dikatakan terlibat dalam kes ini sudah dibebaskan tanpa bicaraan dan tidak dibawa ke mahkamah. Jadi saya ingin tahu apakah kedudukan kes ini, kenapa kes ini tidak diselesaikan di mahkamah supaya mereka insaf dan perkara ini boleh memberi pengajaran kepada golongan yang lain sebab dalam melaksanakan tugas ini kita semua tahu sudah tentulah cabarannya cukup banyak dan sekiranya perkara ini tidak diselesaikan dengan baik dia boleh memberi kesan terutama kepada pegawai-pegawai lain yang mungkin terlibat dalam usaha membenteras penyeludupan ini sebab mereka seolah-olah tidak ada pembelaan sekiranya mereka berdepan dengan pelbagai kemalangan yang tidak diingini. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini diselesaikan dan sejauh mana kedudukan kes ini. Saya ingin perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tahu juga tentang berkaitan dengan masalah pasarana yang telah disediakan oleh kerajaan untuk memastikan keberkesanan pasukan pencegah keselamatan kita termasuk kamera lita tertutup CCTV termasuk juga pagar keselamatan mesin pengimbas ataupun apa sahaja perkara yang perlu peralatan canggih yang perlu sebab dalam depan dengan musuh yang mempunyai pelbagai peralatan canggih sudah tentulah mereka akan menggunakan pelbagai cara. Kita tengok yang yang terbaru baru ini macam mana penyeludup dadah boleh masukkan dadah dalam ayam hidup.
Jadi perkara ini kita pun tak terfikir. Dan jadi mungkin ada lagi perkara-perkara yang mungkin alat-alat yang canggih sangat perlu dalam memastikan penyeludupan ini tidak boleh bolos dengan mudah. Apalagi kalau di kerantau panjang kita ada lebih kurang 95 kilometer kawasan yang begitu mudah terdedah dengan suasana penyeludupan. Jadi macam mana cadangan kerajaan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku? Yang apa yang saya herankan ialah juga masalah penyeludupan senjata. Macam mana begitu mudah berlaku? Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Rata Panjang, terima kasih Datuk Yang Dipertua, tentang prasarana, tentang rantau panjang. Persamaannya sangat-sangatlah rapat dengan kawasan saya, Tumpat, Yang Berhormat, di mana kita mengharapkan dalam melaksanakan matlamat baru atas nama AKSEM ini, prasarananya mencukupi, prasarananya efisien, dan prasarananya akan tidak mengakibatkan kesulitan kepada rakyat. Sebagaimana rantau panjang alami dan saya juga begitu, walaupun sempadan, walaupun negara lain, Malaysia, Thailand, tetapi rakyatnya hampir-hampir sama dari segi banyak aspeknya. Dan yang lebih penting lagi, hubungan di antara rakyat dengan rakyat antara dua sempadan ini amat rapat, sama ada dari segi kekeluargaan ataupun dari segi hubungan perniagaan harian di antara rakyat di kedua-dua pihak di sempadan ini. Jadi jika perlaksanaannya, prasarananya tidak efisien, jika rakyat yang ingin berniaga terpaksa beratur kiu panjang-panjang, melambatkan mereka daripada melepasi checkpoint-checkpoint dan sebagainya, ini mempunyai kesan yang negatif kepada kemajuan rakyat ini, kemajuan ekonomi negara, ekonomi negeri kita di Kelantan ini. Jadi saya harap Yang Berhormat juga dapat menyokong dan menekankan kepada Yang Amat Berhormat Menteri kita ini, supaya biarlah pejabatnya baik, anggota AKSEM ini mencukupi, supaya ianya dapat mencapai matlamat untuk mencegah penyeludupan, pemerdagangan manusia dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama memastikan bahawa kehidupan seharian, perniagaan seharian, pergerakan seharian di antara sempadan kita dengan Thailand ini tidak terjejas, malah menjadi lebih efisien lagi. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat, dan saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat, dan saya masukkan dia daripada sebahagian daripada ucapan saya. Dan saya juga mengharapkan supaya perhatian diberi oleh kerajaan dalam mengimbangi masalah kita mengekang kehidupan penyeludupan. Di samping yang sama, kita kena pastikan keperluan sumber kehidupan seharian rakyat di sekitar sempadan yang bergantung dengan perniagaan ataupun skala kecil-kecilan yang mereka menghidup seolah-olah kais pagi makan pagi. Jadi perkara itu perlu dinilai supaya kita tidak mahu mereka kehilangan punca pendapatan. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat tadi, supaya kemudahan-kemudahan untuk di sempadan, terutama di kawasan sempadan. Nak lihat sebagai contoh jambatan Muhibah yang menghubungkan antara Rantau Panjang dan Pekan Golok, yang sekian lama yang telah dijanjikan untuk dibina ataupun diperbaharui untuk diupgradekan. Ya, sama penggalan kubur dan tak pasti. Sampai hari ini kita tampak tidak ada apa-apa perubahan. Sedangkan kita lihat terutama di musim perayaan ataupun di musim-musim cuti, terlalu jam kawasan, dan sudah tentulah menyebabkan suasana yang tidak selesa. Terutama apabila rakyat antara kedua-dua negara untuk berulang-alik, sebab kebanyakan mereka mempunyai saudara mara dan keluarga. Ada yang mereka bekerja di Malaysia, ada yang negara kita yang bekerja di sana. Jadi di sini kita perlu kepada kemudahan asas yang selesa dan mencukupi. Bukan sahaja kita nak kepada kawalan keselamatan, tetapi kemudahan yang mencukupi untuk rakyat supaya dapat hidup dengan selesa. Kita mahukan kebajikan rakyat dipelihara. Begitu juga saya ingin tahu, terutama di musim banjir ataupun musim berlakunya musim tengahujung musim banjir besar, sudah tentulah kawasan sempadan tidak boleh dikawal lagi. Ketika itulah begitu mudah terutama penyeludup-penyeludup mengambil kesempatan di musim banjir dengan membawa barangan penyeludupan dengan perahu, dengan bot yang payah kita nak kawal dengan keadaan yang demikian. Jadi apakah persiapan-persiapan pihak
jawatan agensi untuk memastikan kesempatan di musim sebegini yang hampir berlaku setiap tahun tidak diambil kesempatan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Begitu juga saya ingin tahu juga ialah tentang sejauh mana kerjasama dengan agensi penguatkuasa negara jiran. Sebab kita tahu apa-apa jua barang yang nak disudup daripada negara kepada negara kita, dia adalah datang daripada negara jiran. Kalau dadah dari negara kita menjadi transit kepada negara yang seterusnya. Jadi maknanya apakah kerjasama yang telah dibuat dengan agensi penguatkuasa negara jiran untuk memastikan supaya penguatkuasaan ini bukan sahaja di sempadan tetapi di negara yang sebelum, negara pertama sebelum sampai kepada negara kita. Ini perlu diberi perhatian untuk memastikan supaya mereka yang tidak bertanggungjawab ini tidak dapat lalu atau lolos begitu mudah. Begitu juga berkaitan dengan rasuah. Ini di antara isu yang paling saya bimbangi. Sebagaimana yang kita sebut, Kinabatangan sebut tadi, harap pagar-pagar makan padi, jangan saja jerung saja yang ditangkap ikan, yang dibebaskan ikan bilis yang ditangkap. Seolah-olah macam itulah. Maknanya kita tidak mahu penyudupan yang kecil-kecil yang ni diambil perhatian, diberi penguatkuasaan, tetapi kita tengok bagaimana penyudupan besar-besaran mungkin terlepas. Jadi perkara ini kita mahu perkara ini diberi perhatian oleh pihak agensi dan kita tidak mahu berlakunya rasuah. Berlaku apa yang saya tinjau daripada pengalaman saya berdepan dengan isu-isu penyeludupan di sempadan ini, ada di kalangan mereka mengatakan mereka bayar bulan kepada pihak-pihak tertentu, terutama di golongan orang atasan. Bayangkan kalau bayar RM5,000, RM10,000 sebulan, bukan bayar hari. Macam mana nak kawal sempadan? Jadi makna walaupun kita faham apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, ada pertukaran jawatan dalam tempoh yang terhad, makna 2 tahun ataupun 1 tahun ataupun 6 bulan tukar. Tapi adakah itu penyelesaian? Jadi saya harap maknanya selain daripada kita menguatkuasakan undang-undang bekalan, persiapan ilmu, persiapan kesedaran, persiapan tanggungjawab, duit rasuah ini adalah duit yang haram bagi kita orang Islam. Mana segala perkara yang boleh menjadi benteng pegawai-pegawai agensi itu supaya tidak terlibat dengan rasuah, hendaklah diterapkan dalam jiwa pelaksana ini supaya memastikan mereka tidak terlibat dengan rasuah walaupun 1 sen. Kalau tidak ada erti kita menubuhkan pelbagai agensi tetapi kerana tidak ada sifat integriti yang ada dalam diri pelaksana, akhirnya dia hancur berkecai. Bukit Katil bangun. Jadi ya, terima kasih. Bukit boleh. Katil dia jauh dari sempadan. Ada juga itu. Terima kasih Datuk Seri Dr. Dato' Tua. Terima kasih Rantau Panjang yang berikan laluan kepada saya. Saya tertarik dengan pandangan mengenai rasuah di dalam tajuk penyeludupan yang dibangkitkan. Tetapi peringkat awal saya ingin maklumkan dalam Dewan, saya ingin alalukan kehadiran rakan-rakan peguam ataupun bakal peguam di bawah C4. Yang satu pertubuhan yang berikan tumpuan combat cronism dan sebagainya yang hadir ke dalam Dewan pada petang ini. Di dalam pelbagai unit seperti mana yang dimaklumkan Yang Berhormat tadi, seperti kastam, polis, unit pencegah penyeludupan, adakah Yang Berhormat sedar bahawa dalam setiap organisasi itu dia ada unit risikan dia? Dan apakah ini satu pendekatan yang boleh menghalang kegiatan rasuah secara maksimum, iaitu dengan melipat gandakan ataupun menyepadukan unit risikan dalam pelbagai agensi ini agar satu usaha yang bersama dapat digembleng bagi menjayakan misi menangani kegiatan rasuah dan memburu para penyeludup ini. Apa pandangan
Tuan Panjang, terima kasih. Terima kasih, Encik Katil, dan saya masukkan sebahagiannya daripada ucapan saya. Saya ingin pihak menteri menjawab sejauh mana keberkesanan unit risikan yang sudah sedia wujud di dalam agensi-agensi kita. Dan kenapa masih wujud lagi perkara-perkara yang melibatkan rasuah dan sebagainya yang kita tak inginkan perkara itu berlaku terus-menerus, yang boleh menghancurkan hasrat dan matlamat yang baik yang kita cuba laksanakan, insyaAllah. Saya ingin menyentuh juga, selain daripada isu rasuah, ialah isu penguatkuasaan yang agak longgar. Selain daripada apa yang disebut oleh apa yang berhormat sebelum ini berkaitan dengan penyeludupan, sama ada pemerdagangan manusia, termasuk juga pelanggaran peraturan yang saya acap kali juga bangkitkan di Dewan. Pelanggaran peraturan yang kita sendiri telah tersedia letakkan peraturan kemasukan kereta-kereta asing ke dalam negara kita, kemasukan kereta-kereta kenderaan daripada negara jiran, ada mengikut peraturan-peraturan tertentu. Tetapi perkara ini terus berlaku pelanggaran, sehingga boleh membawa kepada menjejaskan pendapatan, memberi saingan kepada industri teksi, industri kereta sewa dalam negara kita sendiri. Walaupun perkara-perkara ini mungkin berlainan fungsi dan daripada kementerian yang kita bincangkan, tetapi di sini saya bagi contoh ialah kelemahan penguatkuasaan yang kita ada, ia menyebabkan kenapa mereka boleh begitu megah masuk dengan taan seolah-olah bebas, tidak ada kawalan, sedangkan rakyat kita tak boleh berbuat demikian di dalam negara jiran. Jadi perkara ini saya harap tidak berlaku dalam isu berkaitan dengan kawalan agensi sempadan ini, supaya kita melihat benar-benar apa yang kita rancang ini benar-benar terlaksana dan benar-benar dapat dilaksanakan mengikut agenda yang kita telah tetapkan. Dan saya ingin tahu juga tentang apa yang disebutkan tadi, ialah pelantikan satu jawatan yang dipanggil Commissioner General. Apakah syarat-syarat kelantikan ini? Siapakah mereka yang boleh kita lantik sebagai ketua ataupun timbalan Commissioner General di bawah agensi ini? Apakah syarat-syaratnya? Dan begitu juga tentang fasa yang berkaitan dengan pakaian seragam. Disebutkan di sini pakaian seragam apabila diberhentikan, maknanya dikembalikan. Jadi apa perlunya pasaran seragam? Sebab agensi-agensi yang terlibat ini, kita tengok sama ada PDRM ataupun daripada Rela ataupun daripada agensi-agensi yang disebutkan terlibat, semuanya adalah pasukan yang beruniform. Jadi kenapa kita perlu lagi pasukan seragam yang lain? Yang mungkin ini saya tidak jelas, dan sudah tentulah dia boleh menyebabkan beban kos tambahan kepada kerajaan. Dan saya ingin tahu juga apakah, berapakah kos anggaran yang terlibat dalam dalam pelaksanaan ini yang dianggarkan untuk dalam melaksanakan program ini, terutama di sudut operasiannya, apakah dia akan melibatkan kos ataupun beban kepada negara kita. Jadi dengan itu, Datuk Sri Mtua, terima kasih. Yang Amat Kota Tinggi. Terima kasih, Mr. Speaker.